Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Gaia House Plan. Apa kabar kalian semua di sana, Sobat Gardeners? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan bahas tentang Leicheriana. Seperti ini, Sob. Ini masih satu spesies sama seperti ini. Sama Andansonia, Sob, seperti ini. Cuman dia berdaun lebih lebar seperti ini ya. Nah, perbanyakannya sangat mudah, dan ini sekarang juga masih, walaupun ini produk lama tapi masih trennya masih mengikuti, masih jalan terus. Oke, jadi saya akan beritahu kepada Anda bagaimana cara perbanyakannya yang sangat mudah, simple, karena tanaman ini sangat mudah untuk hidup. Oke, Sob, lanjut ya, ikuti terus. Oke, lanjut ya, Sob. Ini pakai pelepah biasa. Kemudian oh ya, saya akan tunjukkan ya perbedaan Andansoni dan Leicheriana. Nah, seperti ini yang biasa. Ini yang Andansoni biasa ya, Sob. Seperti ini ya lubangnya, dan daunnya kecil ya, daunnya cuma segini. Masih kelihatan gak sih? Nah, daunnya cuma segini. Kalau Leicheriana daunnya lebih lebar, segini ya, Sob. Tuh. Lebih lebar dan lubangnya cenderung lebih kecil-kecil, dan ada lubang kecil juga lagi di tengah seperti ini ya. Ada lubang kecil lagi di tengahnya. Oke. Kalau yang tadi tidak ada lubang kecilnya lagi ya. Ini yang ini sebetulnya jenis yang aku minta ya, Sob, yang impor. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang ini, Sob. Nah, ini Leicheriana. Lebih banyak bolong-bolongnya di tengah-tengah. Seperti halnya juga Monstera, Monstera King yang ada bolongnya di tengah-tengah, dan Monstera Deliciosa yang tidak ada bolongan di tengah-tengah, bolongan kecil-kecil ya, Sob. Bolong kecil-kecil. Oke, kita mulai ya, Sob. Ini tinggal di mana sih? Gunting. Karena ini sudah terlalu panjang ya, sudah waktunya dipanen, sekaligus diperbanyak ya, Sob. Jadi saya akan cut off. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Just like that.
Okay. So, tinggal di sini. Oke, dan selesai. Selesai ya sob, hanya seperti ini saja. Nah, saya ambil tadi 2 ruas, harusnya 3 ruas nih, cuman kok nggak keburu untuk coba ya, saya tambahin aja. Saya ambil 3 ruas supaya tingkat keberhasilannya ini kan 1 ruas ya sob. Ini disebut 1 ruas. Tadi ada 2 ruas di dalam nih, ruas ketiga. Ruas ketiganya kok nggak kemelep. Gak masuk ke dalam ya sob, jadi saya coba tambahin lagi tanah. Banyaknya ruas yang masuk itu setahu saya, yang sepengalaman saya yang sudah, kemungkinan untuk hidupnya lebih banyak ya sob. Jadi usahakan lebih banyak ruas yang masuk ke tanah. Nah, selesai. Jadi 3 ruas semuanya. 3 ruas tuh. Tadi 1 ruas di bawah sini, 2 ruas, ini ruas ketiga. Ini cuman begini aja sob. Jadi tidak terlalu rumit. Jadi dalam adan Sony itu ada 3 tipe atau 3 macam. Satu ini adan Sony biasa lokal ya. Kemudian Akuminata itu adan Sony impor. Kemudian ini adalah Lekeriana. Ya sob, sudah ada 3, tapi dengan cara perbanyakan yang sama, juga stek batang semua. Bisa lebih cepat lagi kalau sistem di benang akar ya, di benang batang. Tapi biar untuk mempersingkat waktu, hari ini sudah sore menjelang malam, saya buat seperti ini aja. Ini juga bisa hidup, ya, mudah sekali untuk hidup. Misal diposisikan, jangan di bawah matahari langsung ya sob, seperti ini sob, masih di bawah teras ya. Untuk perbanyakan apapun, usahakan selalu di bawah teras atau di bawah tanaman-tanaman yang lebih besar di atasnya. Jadi dia ditaruh di bawah tanaman yang lebih besar. Itu juga mempengaruhi kemungkinan untuk hidupnya. Oke sob, cukup sekian dulu video menarik saya kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan motivasi dan inspirasi bagi sobat gardeners. Saya bukan yang terbaik untuk dalam bidang tanaman, tetapi hanya sekedar mengembangkan hobi dan membuatnya menjadi berkah, bermanfaat buat orang lain dan bermanfaat diri sendiri. Sob, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat.